これでどうだ。根性だ。やるときゃやるぜ。Yo cuy, kembali lagi di channel Koplak Gaming. Kali ini kita telah kedatangan updatean terbaru di game Captain Tsubasa Zero ya. Dan tadi kita dapat reward ya, atau apologize dari Park sama MT. Kalau nggak salah tadi 600 gems ya, lumayan. Lalu kita ke news saja. Kita lihat nih update-nya apa aja ya. Oke, yang pertama ada Fest of Ryo Ichizaki All Japan Junior Youth Arc. Ada lagi ya, jadi bagi kalian yang belum mengklaim atau belum menyelesaikan misinya, silahkan selesaikan dan dapatkan Ryo Ichizaki beserta skillnya ya. Lalu ada Path of Challenge di reset. Yang ketiga ada Ultimate Match Event ya. Lalu ada transfer Japan National Team Uniform Step Loop Transfer. Ini Japan 1997 part ketiga ya. Oke, kita lanjut ke event story. Kita bahas mulai dari Fest of Ryo Ichizaki ya. Mungkin dari kalian ada yang belum mengambil misi ini. Kita ke kita ke How to Play terlebih dahulu mungkin ya. Oke, mungkin nggak usah ke How to Play. Di sini ada menangkan pertandingan dan dapatkan poin, dan nanti kalian dapat medal buat tuker ke Ryo Ichizaki bintang 3 ya, untuk All Japan Junior Youth-nya. Dan ada skillnya juga. Kita lihat ke pemain bonusnya aja. Di sini ada Tsubasa Junior Youth versi 1, Misaki Junior Youth versi 1, sama Ken Wakatsumatsu Junior Youth versi 1 ya. Lalu ada Genzo, Schneider, sama Hermann Karl. Ini yang masih middle school di Hamburg ya, di Jerman. Lalu ada Ryo Ichizaki ya, ini yang All Japan Junior Youth versi 1, ini yang gratisan yang di event ini ya. Lalu kita lihat di misi ya, kita lihat di sini ada dailynya, dan ini kita sudah menyelesaikan 50 kali pertandingan ya dan menangkan. Lumayan 2200 gems bagi yang udah menyelesaikan misinya dari dulu, kita tinggal pakai skip tiket langsung dapat 2200 gems ya. Lanjut ke exchange. Kita lihat cek ya hadiahnya apa. Oke, dan ini untuk Ichizaki medal player, dimana ini medalnya ditukarkan menjadi player ya. Nah, ini Ichizaki badge ya, jadi kalau udah terkumpul 1200 nanti kalian tuker jadi pemain, lalu untuk sisanya kalian bisa buat evolusi ya. Lalu di sini ada rare transfer tiket juga. Oke, kita ke Ichizaki medal skill. Nah, di sini untuk skillnya si Ichizaki, kalian bisa tukarkan medalnya menjadi Soul Full Face Block ya. Ini lumayan 1700 momentum ya, dan ini disunfat apa? Kalau kita kalah atau tidak untung atribut ya, jadi nambah 15% skill power. Lumayan, dan kalau nggak salah ini ini solo ya, ini solo. Lalu di sini ada Skylab Face Block nih ya, yang paling bawah nih yang paling bagus hasilnya untuk skillnya, tapi ini harus kombinasi sama si Hiroshi Jito ya. Kalau nggak salah harus Junior Youth sih. Coba kita lihat yang sini. Nah ini participate Ryo Ichizaki dan Hiroshi Jito Junior Youth ya. Nah ini harus kombin nih si Jito sama si Ichizaki. Lalu kita ke Ichizaki Medal. Nah di sini untuk berbagai material ya. Ini ada support Evo Ball bintang 43 sama skill card sama nggak ada support ya, jadi skill sama card EXP Ball aja. Oke, kita lanjut ke event selanjutnya ya. Oh, mungkin ke reward list. Nah, kalau ini event-event lama tuh biasanya sampai 2,5 juta points ya, jadi ini agak lama sih ya. Oke, kita lihat match rule-nya terlebih dahulu. Mungkin bagi kalian yang belum pernah menyelesaikan misinya, nggak ada match rule-nya ya. Dan ini ada support card ya, tapi untuk saat ini sih jelek support card-nya ya. Oke, kita lanjut ke event selanjutnya, ke Ultimate Match Friends Fall 2 ya. Ini yang kedua, dulu pernah ini. Oke, lanjut ke ini, ke How to Play terlebih dahulu. Di sini Ultimate Match Friends Fall 2 dapatkan eksklusif support card dengan ability
Lalu kita suruh menyelesaikan semua misinya dan menang dan dapatkan 5000 gems ya. Lumayan. Lalu kita ke bonus. Di sini para pemain bonus yaitu para pemain Japan 1997 ya. Ini full nih, kalau kalian dapat bisa kalian gunakan di sini ya. Lalu kita lihat ke misinya, kita disuruh ngapain ya? Biasanya cetak gol sih. Di sini kita suruh cetak 3 gol, berarti hat-trick dengan Makoto Soda, lalu cetak 3 gol atau lebih dengan Hiroshi Jito dan Ryo Ijizaki ya. Waduh, ini agak susah nih kalau Jito sama Ijizaki ya, soalnya skillnya tuh jarang yang shot ya. Jadi mungkin pakai skill yang gratisan yang revolve, yang flow-flow, shoot flow atau apa gitu ya. Lumayan, dan ditambahin dengan super card yang skill aktivasi bisa nambah 1 jadi pas 3 ya. Oke, dan ini semua ya kan pakai Soda, hat-trick sama Jito sama Ryo Ijizaki-nya 3 gol atau lebih. Lalu ada support card juga nih, Makoto Soda score 3 atau hat-trick ya. Ini dapat 1 support card dan cetak 3 gol atau lebih dengan si Jito dan Ryo Ijizaki dapat super card juga ya. Oh ini rainbow sama gold ya. Ini beda ini berarti. Lalu ada rank 6 limit break ya, dimana kita suruh menyelesaikan match kelima dengan keadaan misi bintang 3 ya. Dan ada skill evolve bintang 3 nih. Ini sayangnya bintang 3 ya. Kalau menurutku sih harusnya bintang 4 biar lebih worth. Soalnya sekarang bintang 3 tuh udah terlalu mudah ya carinya ya. Jadi kalau bintang 4 kan biar pemain baru gampang cari skill Evo Ball bintang 4, dan jarak antara new player dan newbie nggak terlalu jauh ya. Oke, kita lanjut ke match rule. Kita lihat nih untuk match rule-nya. Di sini untuk para pemain Japan National Team Uniform dapat tambahan stat sebanyak 100%, dan untuk para pemain DF skill power-nya nambah 20%. Dan jika stamina pemainnya 0 atau 0, maka skillnya tidak dapat diaktifkan ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke transfer. Oke, di sini kita langsung saja ke bannernya sih. Japan 1997 part ketiga, di mana ada Hiroshi Jito, ada Makoto Soda dan Ryo Ijizaki. Ini full DF ya. Dan ini step up, di mana seluruh step masing-masing 3000 gems, step 1 2 dapat bonus 500 badge medal, step 3 dapat jaminan 1 pemain bintang 3. Dan chance untuk pemain DTF 10%, step 4 1 pemain bintang 3 guaranteed, sama 20% chance untuk pemain DTF, step 5 3000 gems dengan step 5 ada step 5 dapat bonus skill evolve bintang 3 ya. Ini sayangnya nggak terlalu worth, seharusnya bintang 4 biar lebih worth ya. Lalu step 6 atau terakhir dapat satu pemain bintang 3 guaranteed tapi yang junior youth, dan chance untuk para pemain DTF sebanyak 30% ya. Lumayan banyak ya. Kita langsung ke detail, kita lihat player detail. Oke, untuk yang pertama ada si Makoto Soda, kita ke maximum value aja. Di sini maksimum value, kok maksimum value, maksimum ability-nya si Makoto sudah 61.250. Untuk team skill-nya agresif defense ya. Jadi untuk para pemain DTF yang posisinya FB dan DF mendapatkan stat sebanyak 15% ya. Dan untuk special trait ada dua, yang pertama defensive assist ketika diposisikan menjadi DF memberikan 10% tambahan untuk skill power para pemain Japan National Team Uniform yang diposisikan DF ya. Ini berarti cocok untuk ngebuff para pemain DF ya. Dan juga mendapatkan 3% untuk skillnya si Makoto sudah dikalikan setiap pemain yang diposisikan menjadi DF. Jadi untuk Makoto sudah sendiri mendapatkan 22% jika DF-nya 4 ya. Selanjutnya ada Fighting Spirits, di mana memberikan 50% tambahan untuk skill powernya si Soda jika match up dengan GK. Ini berarti lebih cocok ke shooter ya, soalnya satu-satunya skill yang nabrak ke GK itu cuma shot kalau nggak counter ya. Oke, dan untuk profil DF Junior Youth Japan National Team Uniform kategori Asia, Japan dan
DTF ya. Lanjut, kita lihat ke skinnya si Soda. Ini pasti shot sih, soalnya buat menyelesaikan ultimate match. Namanya Spark Headshot ya, dimana equip limit Makoto Soda only, Junior Youth. Untuk momentumnya 7850, skill detail semakin tinggi speed, semakin tinggi juga skill powernya. Dan untuk skill ability, jika yang menggunakan skill ini, skill Spark Headshot ya, SG Shot, Makoto Soda yang atributnya PW, maka mendapatkan skill power sebanyak 35%. Oke, lanjut kita ke pemain selanjutnya. Yang kedua ini ada si Hiroshi Jito ya. Ini Hiroshi Jito di mana max ability 60.822. Cukup kecil ya. Ini biasanya 61 sampai 61 tuh aslinya udah termasuk kecil ya. Soalnya rata-rata udah 65.000. Untuk tim skill tim imperturbable ya. Gimana untuk para pemain DTF yang posisinya DF dan GK dapat tambahan stat sebanyak 15%. Lanjut untuk special threat, yang pertama ada counter attack chance ya. Jadi ketika diposisikan menjadi DF memberikan 5% untuk skill power para pemain Japan National Team Uniform DF ya. Nah, ini berarti ini emang tiga pemain ini si Makoto Soda, Jito sama Ryu Uzizaki, nanti kita lihat pemain yang ngebuff satu lane DF ya, dan juga memberikan 10% untuk tackle block skill power yang diposisikan DF ya. Mantap nih cuy, ini si Jito ini nambahin 5% untuk semua skill power para pemain DF Japan National Team Uniform, dan menambahkan 10% untuk tackle block skill power untuk para pemain yang diposisikan sebagai DF. Mantap nih cuy. Lalu untuk yang kedua ada combination plus 50% ya. Jadi untuk skill power skill yang mengeluarkan kombinasi skillnya dengan Jito mendapatkan skill power sebanyak 50% ya. Misal mungkin si Mitsuru Sano ya, Mitsuru Sano kan untuk skillnya itu kombinasi dengan Jito. Nah, kalau si Jito ini ada, nanti skillnya si Sano ini bakal nambah sebanyak 50% ya. Mantap nih berarti. Oke, untuk profil DF Junior Youth Japan National Team Uniform kategori Asia Japan dan DTF ya. Kita lanjut ke skillnya ya. Di sini ada Erupting Tackle, di mana equip limit Hiroshi Jito only Junior Youth. Untuk momentumnya 7900. Skill detail semakin tinggi, defense semakin tinggi juga skill powernya. Dan untuk skill ability, jika si Jito ini menang atau untung atribut dapat tambahan skill power sebanyak 35%. Oke, lanjut ke Ryo Uzizaki. Nah, kita lihat nih, kalau si Ryo Uzizaki ini ngebuff pemain DF JNTU, berarti emang disengaja buat ngebuff para pemain DF JNTU ya. Oke, dan untuk yang terakhir nih si Ryo Uzizaki ya, dimana max ability 60.180. Tim skillnya Determined to Win ya, dimana para pemain DTF yang posisinya MF dan DF dapat tambahan stat sebanyak 15%. Untuk special threat yang pertama ada Affecting Spirits ya, dimana memberikan 50% untuk skill powernya ketika match up dengan counter skill. Nice nih. Tapi menurut ya, untuk match up dengan counter skill tuh harusnya lebih dari 50% biar bisa ngeblok ya. Oke, untuk yang kedua ada skill power down shot and counter. Ini kayaknya seperti threatnya si Robson ya. Gimana ya, threat ini akan mengurangin skill power musuh ketika kita kalah match up dengan skill shot atau counter ya. Oke, nice. Dan ini efektif until the effect of opponent skill ends. Sampai nabrak keeper lah intinya lah. Sampai bolanya berhenti lah ya. Oke, untuk profil DF Junior Youth Japan National Team Uniform kategori Asia Japan dan DTF ya. Lanjut ke skill. Di sini ada Desperate Fast Block ya, di mana equip limit Ryo Uzizaki only. Momentum 7910. Nah, ini skill detailnya gimana nih ya, agak aneh nih apa? Semakin tinggi speed atau gimana nih ya?
kalau nggak salah sih jejak itu speed ya. Jadi semakin tinggi speed, semakin tinggi juga skill powernya. Lalu untuk skill ability ini 10% dikali banyaknya skill aktivasi yang bisa digunakan ya. Jadi kalau kalian punya 2 skill dan udah limit break 10, berarti 4 kali 10%. Mungkin kalau kalian tambah sport card skill aktivasi plus 1, jadi kan masing-masing nambah 3, berarti bisa 60%. Kalau sport card-nya 2 skill aktivasi, berarti nambah 80% ya, mantep nih. Oke, next untuk si Ishizaki ya. Jadi kalau kalian punya pemain full Japan 1997 ini bagus banget, apalagi kemarin ada si Matsuyama juga, kalau nggak salah ada si Jun Misugi juga ya, jadi cocok lah. Oke cuy, mari kita lanjutkan ke gacamanianya ya, soalnya tanggung kan. Ini uploadnya H+1 setelah event dimulai ya. Oke, step 1 semoga bisa dapet ya. Oke, yuk. Doain, kasih energi positif, gas. Ayo please. Waduh, apakah bisa pecah? Oke, oke. Galvan, siapa lagi nih? Yes, siapa lagi? Galvan, banyak banget Galvan sama Yes ya. Oke. Siapa? Pierre, Ginzo, tidak dapet cuy. Dan biasanya kalau gacha tuh jangan langsung ya, kemungkinan paling kalian cuma dapat 2 pemain red up, untuk selanjutnya mungkin dupe. Jadi kalau udah dapat 2, mending gachanya besok di akhir event atau pertengahan event. Oke, kita lanjut step kedua, semoga aja bisa dapat ya, nggak kayak step pertama tadi Jong. Oke, 1, 2. Ayo kasih 1 dulu. Kasih 1 dulu, gak apa-apa. Suram nih kalau gacha tuh. Oke, ayolah pecah lah. Oke, gak mau pecah cuy. Oke, aku masih menunggu pecah nih, semoga bisa pecah ya. Jadi kan step 3 harapannya bisa dapet satu pemain baru. Oke, kayaknya nggak dapet. Oke, nice banget nih. Berarti aku bakal gacha 3 step terlebih dahulu ya nih. Oke, step 3 dimana dapat satu pemain bintang 3 ya. Ini jaminan, semoga aja pemain DTF, dan kalau bisa lebih dari satu sih ya. Dan kalau bisa dua-duanya itu lebih dari satu, dan dua-duanya itu pemain Japan 1997 yang baru. Oke. Oke lah, ayo. Ini gua rentet nih. Oke, baru dikasih animasi, mantap. Astaga. Dan enggak nongol lagi rainbow ball-nya. Ayo, dapat 2 dong. Oke. Oke, ayo 1997 yang baru. Oke, nice, dapat Jito. Jito ngebuff tackle block sama 5%, berarti 15% untuk tackle sama block ya. Nice. Oke. Okay. Oh, kita belum lihat distribute rate-nya ya. Oke, okay. Apakah bisa dapat lagi sebelum yang terakhir nih ya? Oke, okay, semoga yang terakhir nih jangan dupe ya. Oke, okay, jangan dupe. Oh, astaga, dapat Jun Misugi dong. Oke, okay, Jun Misugi dong. Lightning fast lag. Ah, Jun Misugi itu kebanyakan shoot cuy. Oke, okay, karena tanggung ya, mungkin kita lanjut sekalian aja ke step 4 ya. Step 4 ini kan masih guaranteed ya. Untuk step 5-6 mungkin nggak tahu sih gacha atau enggak ya. Oke, kita lanjut aja. 1, 2, 3. Oke, kasih pemain Japan 1997 yang baru. Gaskan baru.
Kalau bisa lebih dari satu dapatnya. Dan jangan dupe dan dapatnya Japan 1997. Tapi kenapa ini? Ayo, lebih dari satu, jangan dupe. Oke, animasi yang kedua muncul. Oke, nice, dapat lebih dari satu. Japan 1997 yang baru. Come on, game O, game O. Baru. Oke, nice, dapat soda. Nice, nice. Semoga nih 20% chance buat tren double yang terakhir. Semoga dapat Japan 1997 yang baru ya. Spark SG shot. Oke, nice. Udah dapat shotnya si soda ya. Oke, apakah bisa pecah lagi nih? Masih ada 5 ball ya. Oke. Tolong yang terakhir jangan dupe. Oke, jangan dupe nih yang terakhir nih. Please, jangan dupe. Jangan dupe, jangan dupe. Jangan dupe. Jangan dupe. Jangan. Astaga. yang gua rantip ngelawak loh. Yang gua rantip ngelawak. Dapatnya Japan National Team uniform jadul. Aduh. Wah, padahal wah, sayangnya dapat si soda ya. Coba dapat si Ijizaki gitu, bagus. Soalnya ini GK ya, ini shooter nih. Tapi di sini bagusnya ngebuffnya yang ini ya. Oke, lumayan. Ini lagi kenapa? Lumayan nih. Berci medalku udah terkumpul ya. Oke, lumayan. Kita stop dulu aja kali ya. Ini aslinya tanggung sih ya. Mungkin kita gacha sekali lagi mungkin ya. Sekalian nanti lanjut ke step 6 mungkin ya. Oh, oke, kita lanjut aja sampai step 6 tanggung soalnya. 1 2 3 4 bentar. Kita lihat ini dulu cuy, distribute rate. Oke. DTF, Sunita DTF, DTF, Yuga, Taro, ada cuy, rednya ada cuy, aku kira nggak ada cuy. Oke, kita lanjut. Semoga aja bisa dapet pemain DTF lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayo please jangan zong, dapet rainbow ball. Yuk please dapet dong. Astaga, aku benci sekali seperti ini. Ayo dong pecah. Waduh, masa harus ke gua rentipnya dulu baru dapet loh. Oke. Oke, 3 ball lagi. Oke, ini beneran kalau gacha harus gua rentit ya. Parah nih. Harus gua rentit loh. Dan skill of football bintang 3 lagi. Aduh, bentar ya. Kita cari gems terlebih dahulu. Oke, dan pas nih ya 3010 ini menyelesaikan misi si Ryo Ujizaki tadi ya. Semoga dapat pemain baru sih. Please, pemain baru 1997 jangan dupe ya. Tapi ya menurut pengalamanku kalau kita udah dapat dua pemain Japan 1997 ya atau pemain red up lah ya. Dua nanti kemungkinan dupe itu gede, tapi semoga aja tidak. Satu, dua. Gas, dapat lebih dari satu please. Oke, ayo 997. Waduh, suram lagi. Astaga, mana nih? Pecah dong. Waduh, tinggal 6 nih. Pecah dong. Waduh. Astaga, masa cuma dikasih 1? Please. Japan 1997 baru ya. Baru.
Waduh. Terakhir nih ya, last step. Ayolah ditutup dengan bahagia. Please, please, please. Astaga, bener kan? Dapat dupe, kalau udah dapat dua tuh rawan dapat dupe. Oke, nggak apa-apa lah. Lumayan, sayangnya Ijizaki nggak dapat ya. Full step nih berarti ya. Ya cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini ya. Semoga kalian gajinya dapat pemain yang kalian inginkan ya cuy. Yo, terima kasih cuy.